رسول الله sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam hadis man gala halakan nas fahuwa ahlakuhum wa fi riwayah fahuwa awwaluhum, barang siapa yang berkata manusia sekarang udah celaka, semua manusia binasa, semua manusia hancur, maka dia adalah orang yang paling hancur, yang ngomong orang yang paling hancur, bahkan yang mengatakan semua manusia hancur, maka orang yang ngomong gitu dia yang pertama duluan hancur, yang pertama duluan celaka, yang pertama duluan binasa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dilemparin oleh umat, apakah beliau kehilangan prasangka baik kepada umat? Apakah beliau kehilangan harapan agar umat mendapatkan hidayah? Tidak, dilempari, digali lubang agar Rasulullah terperosok di dalamnya. Kemudian juga Nabi Muhammad dimaki, dicaci, difitnah, diletakkan kotoran di atas kepalanya beliau. Kemudian juga diperangi, dibunuh sahabat-sahabatnya, dilakukan perlakuan yang tidak baik, ditaruh duri di jalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diboikot sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap gak bilang udah, tuh orang gak bakalan masuk Islam, tuh orang gak bakalan jadi benar, tuh orang sia-sia, celaka. Lah, Nabi Muhammad SAW tetap bilang, Allahumma hdi qaumi fa'innahum lah ya'lamun, ya Allah kasih hidayah kepada kaumku. Mereka jahatin engkau, mereka zalimi engkau, mereka merangi engkau. Nabi cariin uzur, innahum lah ya'lamun, mereka gak tahu. Mereka tidak tahu, kata Rasulullah SAW. Wahakadha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan melarang kepada para sahabat-sahabat beliau untuk mencaci, memaki mereka orang-orang musyrikin yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan orang-orang yang udah jelas matinya dalam keadaan kafir. Kalau orang yang kafir sekarang yang hidup, ya sekarang dia kafir. Tapi 5 menit lagi kita gak tahu, mungkin dia masuk Islam. Orang yang kita maki-maki, ini kafir, ini sial, ini celaka. Tahu-tahu besok dia masuk Islam, kita mau bilang apa? Wah, kita gak tahu akhir hayat kita, apakah kita mati dalam Islam, atau matinya kita di luar Islam, kita gak tahu. Kita mencaci orang lain, ya, mengkafirkan orang lain, tahu-tahu kita meninggalnya di luar Islam, na'udzubillahi min dzalik. حبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوارح والفؤاد